Musyawarah Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD Pendamping Desa, Kader Desa RT, RW, para kadus tokoh masyarakat, dan pihak yang terkait. Saat dikunjungi awak media Palapa TV, Selasa tanggal 9 November tahun 2021 di kantor Desa, Kepala Desa Sirnagalih A. Suparta menjelaskan, Muslim Bank ini sebagai tahapan untuk kita ini terkait dengan pelaksanaan musdus. Artinya di musdus itu adalah salah satu usulan yang akan diusulkan tahun 2022. Dari sekian banyak usulan itu kita melakukan kajian ini beberapa program yang akan kita laksanakan di tahun 2022 ini. Tidak semua bisa diserap dan berbagai macam usulan dan ada 12 usulan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 dan itu cakupan di 12 RW dan dominasi ke program infrastruktur. Tidak semua usulan baru, masih ada usulan yang tertunda dikarenakan pandemi COVID yang tidak bisa direalisasikan di tahun 2021. Harapannya semua perencanaan ini sedianya bisa dilaksanakan, dan manakala terkait dengan anggaran harapan bisa terrealisasi dan bisa diserap secara keseluruhan. Di mana tahapan itu dimulai dari musrembang desa, terus musrembang kecamatan, terus musrembang kabupaten dan provinsi. Yang terjadi Bapak Kesempatan beserta perangkat desa yang lainnya, yang saya hormati Bapak Doni Kasekban Kecamatan Tamansari, yang saya hormati masih baru indikatif, jadi masih bisa berubah gitu ya, bisa. Baik, yang jelas musrembang desa ini adalah sebagai tahapan untuk kita meneruskan terkait dengan pelaksanaan musdus yang sudah beberapa waktu kita laksanakan di masing-masing dusun. Artinya di musdus itu adalah merupakan salah satu usulan yang akan diusulkan kepada pemerintahan desa terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Nah, dari sekian banyak usulan itu, terus kemudian kita lakukan kajian dan analisis di desa dengan melibatkan tim 11 bahwa ini beberapa program pembangunan yang akan kita laksanakan di tahun 2022 itu tentunya tidak semua bisa diserap. Karena kita sendiri menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki dan kita dapatkan dari tiga sumber APBN, APBD, dan provinsi. Dengan termasuk dengan dari BPHRD. Nah, salah satunya ada kurang lebih sekitar 12 titik kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2022 yang itu cakupannya melibatkan dari 12 RW yang ada di Desa Sirnagalih. Robi dan Kuswanto, Palapa TV, mengabarkan.